Selamat datang di Desa Bandengan. Saya sebagai Kepala Desa Bandengan dan Ibu Dewi sebagai istri saya sangat menerima rekan-rekan dari WIN 1 Tulungagung. Desa Bandengan terbagi menjadi dua dusun, Dusun Bandengan dan Dusun Jero. Desa Bandengan memiliki banyak potensi, yaitu dari warganya yaitu sebagai petani. Dan kami mendukung adik-adik dari KKN UIN 1 Tulungagung. Desa Bandengan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung. Awal mula terbentuknya berkat kegigihan perjuangan tokoh yang bijaksana yang bernama Mbah Sentong. Kebanyakan warga desa berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung dengan banyaknya sawah yang membentang. Di Bandengan juga terdapat kesenian wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu dari kesenian tradisional yang masih berjalan sampai saat ini berasal dari Pulau Jawa. Orang yang memainkan wayang kulit disebut dalang. Salah satunya Bapak Sutrisno yang tinggal di Dusun Bandengan. Beliau mulai terjun ke dunia wayang sejak tahun 1989 dengan mengikuti sanggar. Selanjutnya, di Bandengan juga terdapat beberapa UMKM seperti reyek. Reyek merupakan wadah ikan pindang yang terbuat dari anyaman bambu yang biasanya dijumpai di daerah pesisir pantai. UMKM yang kedua yaitu rengginang. Rengginang merupakan jajanan dari zaman dahulu yang masih populer hingga saat ini. Bahan utama rengginang yaitu beras atau beras ketan. Selanjutnya, batu hias. Batu hias ini berasal dari batu marmer yang dibentuk sedemikian rupa sesuai pesanan konsumen. Usaha batu hias ini memiliki berbagai jenis seperti parkitan, marmer, dan prosek. UMKM masyarakat Bandengan selanjutnya adalah usaha tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari kedelai. Produksi tempe di Desa Bandengan ini sudah berdiri selama 20 tahun. Merupakan usaha rumahan tanpa bantuan karyawan. Berikut potret jalan di Dusun Jero, Desa Bandengan yang terdapat di dataran tinggi yang masih terjaga keasriannya.
Selain kesenian dan UMKM, Desa Bantengan terdapat potensi desa yang disebut embung. Terletak di Dukuh Dong Palong, Dusun Bantengan. Terletak di pegunungan, embung ini memiliki keasrian yang terjaga.